Halo, bisa masuk? Cek, cek suara. Prof, sampun masuk, Prof. Nggih. Nggih, nggih. Nggih. Untuk Pak Nado. Pak Nado sudah masuk suaranya ya? Belum kedengaran Pak. Mute tak? Mute Pak. Tolong di. Sudah masuk? Iya Pak. Iya. Ya, padakan. Oke. Okay. Padakan dicek suara. Oh iya. Halo Pak Nado. Iya. Sudah. Iya. Iya. Oh iya. Iya. Pak Pro. Iya. Sudah? Iya. Panitia? Gimana? Sudah? Yang lain gimana? Yang lain? Di depan di belakangku. Kedengaran? Ayo. Tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Halo, gambarnya hilang ya? Oh, gambarnya hilang, Pak Danum, gambarnya kan? Sudah ya? Kelihatan? Sudah, Pak. Pak Prof. Pak Prof. Sudah kelihatan. Terima kasih. Pak Tumpas. Sudah masuk? Suaranya nggak ada kedengaran ya? Oh, moderator mute ya? Pak Nada lagi mute, nggak dengar. Ada dong. Suara saya didengar? Yes. Ampun, Prof. Nggih. Ibu Sinta. Oke, mari kita mulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, peserta webinar. Semoga suara saya bisa didengar dengan jelas. Ya, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Selamat bergabung. Ya, selamat bergabung di webinar Fakultas Teknik Universitas Maha Saraswati Denpasar. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, acara ini dapat terselenggara hari ini. Sebelumnya izinkan kami membawa dan memulai acara webinar teknik lingkungan dengan tema pengembangan infrastruktur pesisir era baru. Dengan pembicara kami pada hari ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwayan Artana, MS. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Beliau adalah Dekan Fakultas Kelautan Universitas Udayana Denpasar. Kemudian pembicara kedua kami, Bapak Dr. Insinyur Imade Nade, MSI. Selamat pagi, Pak. Pagi. Beliau adalah Ketua Program Studi Teknik Lingkungan di Fakultas Teknik Universitas Maha Saraswati Denpasar. Kemudian hari ini
webinar ini akan dimoderatori oleh Bapak IKD Ardi Putra, STMSI. Selamat pagi. Beliau adalah dosen dan staf pengajar di Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mas Rasyadi Denpasar. Kemudian, adapun susunan acara hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Mas Rasyadi Denpasar. Yang kedua, pemaparan materi oleh pembicara pertama. Dan yang ketiga, pemaparan materi oleh pembicara kedua. Yang keempat, akan diadakan diskusi dan tanya-jawab yang dipandu oleh Bapak Moderator. Kemudian yang kelima adalah penutupan oleh Dekan Fakultas Teknik Unmas Denpasar. Dan untuk tata tertib dari webinar hari ini adalah sebagai berikut. Izinkan saya membacakannya. Tata tertib mengikuti Zoom webinar. Yang pertama, peserta webinar wajib menggunakan nama asli dan mencantumkan institusi pada nama yang tertera di Zoom webinar. Jadi contohnya, Sinta Enggar Maharani, Universitas Mas Rasyadi Denpasar, begitu ya. Kemudian yang kedua, peserta diharapkan bergabung pada Zoom webinar 30 menit sebelum acara dimulai dan peserta akan menunggu di Zoom waiting room. Yang ketiga, untuk kelancaran acara, saat kuota peserta telah terpenuhi, maka webinar room akan dikunci dan tidak akan ada peserta yang dapat bergabung lagi di webinar room. Kemudian bagi peserta yang tidak bisa bergabung di Zoom webinar, bisa bergabung di live YouTube. Panitia mempunyai wewenang mengatur aksesibilitas dan konfigurasi kontrol, baik mikrofon, video, volume, dan chat, kepada setiap peserta yang berada di Zoom webinar room. Tata tertib berikutnya, pada sesi tanya-jawab, pertanyaan dari peserta disampaikan melalui Q&A, question and answer di Zoom webinar maupun live chat di YouTube dan akan dibacakan oleh moderator. Peserta yang bertanya, silakan mencantumkan nama, institusi pertanyaan. Contohnya, misalnya Sinta Maharani, Universitas Mas Rasyadi Denpasar. Pertanyaan yang ditanyakan silakan diketik. Kemudian nanti pada akhir akan diberikan sertifikat yang telah bagi peserta yang telah mengikuti acara webinar ini sampai akhir. Demikian tata tertib dari webinar hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Dekan Fakultas Teknik Insinyur Imade Letre MSI untuk memberikan sambutan. Waktu kami persilahkan, Bapak. Om Swastiastu, Om Swastiastu, Namo Sidam. Puji syukur pada saat yang berbahagia ini kami selaku Dekan Fakultas Teknik Unmas Denpasar pertama mengucapkan terima kasih karena pada baru kali ini kami bisa melakukan webinar yang pada akhirnya lumayan mendapat informasi, mendapat tanggapan dari Bapak Ibu semua. Yang pertama kami perlu sampaikan bahwa webinar ini kita mengambil judul pengembangan infrastruktur pesisir era baru. Ini adalah tema yang kami angkat terkait dengan keadaan sekarang tentang lingkungan maupun saat sudah era. Jadi setelah adanya pandemi, kemudian kita berusaha untuk yang bangkit, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami di panitia melakukan penggodokan apa tema yang paling tepat yang kita bisa angkat. Puji syukur juga kami sampaikan kebetulan pada kali ini kami mendatangkan narasumber yang sangat berkompeten sekali. Salah satunya adalah beliau, Pak Profesor Dr. Iwayan Artano MS, PhD, beliau dari Udayana. Kebetulan beliau juga adalah senior kami. Jadi mohon nanti Bapak bisa memberikan hal yang terbaiklah untuk kami. Yang kedua, narasumber kami yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Madinade. Terima kasih juga. Kemudian tidak kalah pentingnya, kami juga sampaikan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk bisa melakukan webinar yang kita lakukan pada kali ini.
perlu kami sampaikan juga, tema ini kami angkat sesuai dengan situasi yang ada sekarang. Seperti tadi yang kami sampaikan, selanjutnya apa yang terjadi setelah kita lakukan sosialisasi, ternyata banyak sekali mendapat penggemar dari webinar ini. Yang saya membanggakan adalah salah satu dari peserta dari luar negeri. Ini saya sangat apresiasi, mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Salah satu peserta dari Malaysia, Selangor Malaysia, dari Management and Science University. Jadi terima kasih atas bisa bergabungnya di Mahasiswa Raswati dan Pasar. Kemudian sebaran, secara umum kami sampaikan, sebaran dari peserta kali ini, yang pertama peserta itu yang sudah terdaftar hampir 1000, tepatnya 900 sekian yang bisa kami bisa tampung. Kemudian yang paling banyak sebarannya ada di Pulau Jawa, yaitu sekitar 410. Kemudian dari profesi yang paling banyak itu adalah dari mahasiswa, sekitar 600-an, ada dosen, ada praktisi. Kemudian banyak juga hal-hal yang perlu kami sampaikan, nanti akan lebih banyak akan disampaikan oleh Bapak para narasumber. Selanjutnya kami akan perlu sampaikan tentang masalah kami, terutama kita yang berada di Bali, tentunya itu sangat terkait dengan apa yang menjadi tema kita sekarang. Oleh karena itu nanti Bapak narasumber kami, Pak Prof, akan memberikan lebih banyak tentang kaitan kita di Bali, pariwisata di Bali dengan pencemaran terutama di pesisir. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan juga webinar pada kali ini adalah baru pertama kami lakukan di Fakultas Teknik Universitas Denpasar. Karena perlu kami sampaikan, kami di Fakultas Teknik ada dua prodi. Prodi Teknik Sipil itu sudah hampir 40 tahun. Teknik Lingkungan ini baru 2 tahun yang lalu. Dan kita ingin bangkit terus. Kita ingin bagaimana caranya misi daripada Fakultas Teknik, khususnya Teknik Lingkungan, bisa dikampanyekan, disebarluaskan di seluruh Indonesia sampai ke luar negeri tentang bagaimana pentingnya lingkungan. Terutama kami di daerah Bali, daerah pariwisata Bali yang memang merasakan sekali dampak daripada pengembangan pariwisata terkait dengan lingkungan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sekali pada Bapak Ibu semua sudah berkenan. Dan terakhir, saya tidak lupa juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, atas segala keterlambatan kami dalam melakukan ini. Mudah-mudahan di lain hari kami bisa akan lebih baik lagi berkat dorongan doa dari Bapak Ibu semua. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu semua, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sudah mendapat restu dari pimpinan kami di Mahasiswa Raswati, dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami selaku dekan Fakultas Teknik Unmas Denpasar pada kesempatan yang berbahagia ini menghaturkan pada hari ini jam 10 pagi hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 acara webinar Fakultas Teknik Unmas Denpasar kami buka secara resmi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari pembicara yang akan dipandu oleh Bapak Moderator. Untuk Bapak IKD Ardi Putra selaku moderator, kami persilakan. Okay. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga semua peserta dapat menghadiri dan mengikuti peserta webinar ini
sampai selesai. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar ini atau mahasiswa yang telah menghadiri webinar ini dengan tema pengembangan infrastruktur pesisir era baru. Di sini saya ditugaskan sebagai moderator yang didampingi oleh para narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama, salam untuk Prof. Pertano. Pak Nado. Terima kasih. Bapak Prof. Pertano merupakan Dekan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Udayana dan juga sebagai peneliti merupakan peneliti tentang perikanan dan juga aktif dalam kegiatan di kampus. Ya. Yang kedua itu Pak Dr. Imadi Nado, MSI. Beliau adalah Kaprodi Teknik Lingkungan Universitas Marasaswati yang juga merupakan alumni Universitas Udayana, aktif di UNMAS sudah cukup lama Bapak ya. Perlu kami jelaskan mengenai topik atau tema yang diambil dalam webinar ini, yaitu yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang kurang lebih mencapai 17.000 pulau dan dengan garis pantai, panjang pantai yaitu kurang lebih sampai 99.000 kilometer yang berada di urutan kedua di dunia. Ya, keadaan ini menyebabkan kawas pesisir menjadi andalan utama untuk pendapatan masyarakat Indonesia. Di sisi lain itu, kawas pesisir justru mendapat ancaman dari pengembangan tersebut. Nah, untuk itu nanti narasumber akan menjelaskan tersebut. Nanti di webinar ini modelnya narasumber memaparkan, menjelaskan, nanti peserta mendengarkan dan menyiapkan pertanyaan yang akan diajukan, bisa diajukan lewat kolom Q&A untuk di Zoom dan di chat di YouTube. Untuk memulai acara ini, saya persilahkan Prof. Pertano selaku narasumber pertama untuk memulai mempresentasikan. Oke, Pak, silakan, Prof. Baik, terima kasih. Suaranya jelas? Jelas. Baik, selamat pagi semua. Yang terhormat Pak Dekan Fakultas Teknik, Saraswati, kemudian tim ada Pak Dr. Nader di situ. Kemudian partisipan semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih sudah join pada acara webinar ini. Jadi perkenalkan saya Artane, kebetulan dekan di Fakultas Kelautan dan Perikanan. Jadi saya akan mempresentasikan sekitar 30 menit ya. Nanti silakan kita diskusi setelah itu, akan diatur oleh moderator. Saya mau share konten dulu. Share konten diklik apa ya ini ya? Konten? Langsung klik. Bisa dilihat? Sampun? Sampun, nggih. Bisa dilihat ya? Ya, sudah, Prof. Baik, saya mulai topiknya adalah pengelolaan sumber daya alam pesisir era baru. Jadi ini permintaan dari panitia. Jadi kalau kita melihat pesisir ya, pesisir itu sebetulnya luas dan beda-beda dari satu tempat dengan tempat lain. Jadi misalnya kalau pesisir Bali itu dilihat dari pantainya ke laut adalah sejauh pengaruh daratan ke laut. Bisa 12 mil, bisa 13 mil, bisa 4 kilo juga gitu. Beda-beda. Ke daratnya tergantung dari pengaruh laut ke darat. Jadi kalau kayak Kalimantan itu bisa 25 kilo ke darat karena pengaruh salinitas, kadar garam laut itu tinggi. Artinya sampai sejauh 20 kilo itu salinitas atau kadar garam sungainya masih asin misalnya gitu ya. Jadi itu pesisir. Jadi
Kalau kita ngomong pesisir ini luas dia. Beda dengan pantai. Kalau pantai itu beach, kalau pesisir itu coastal. Lalu ada apa sih di pesisir? Di situ pesisir ada mangrove di situ ya, ada bagus. Kemudian ada seagrass. Seagrass itu bahasa Indonesianya lamun ya, tapi bukan ngelamun. Kemudian ada coral, ke pantainya ada coral, jadi ada terumbu karang. Kalau kita ngomongin Indonesia, kita memang high diversity, jadi diversitas coral kita bukan main. Kalau ngomongin Bali sedikit, Bali planningnya di Nusa Dua mau buat yang namanya coral garden. Jadi ya mirip-mirip Great Barrier Reef Australia, dia juga buat coral gardennya di pantai gitu ya. Nusa Dua maunya buat gitu, sudah dirancang, tapi belum jadi. Baru jalan berapa persen ya? Di bawah Menko Maritim itu tentang koral. Lalu apa sih hubungan mangrove, seagrass sama koral? Kalau kita ngomongin pesisir, mangrove ini sangat bagus untuk menjebak lumpur dari daratan supaya tidak masuk ke laut. Dijebak dia di mangrove, sedimentasi tinggal di mangrove, mangrove-nya sehat dengan sedimentasi. Kalau masih lewat oleh seagrass ini diendapkan lagi karena dia punya kemampuan untuk menenangkan air. Lalu kalau sudah tenang jernih koralnya jadi subur. Jadi dia satu link antara mangrove, seagrass sama koral. Jadi kalau kita buat pembangunan ya tolong dong mangrove-nya jangan diganggu karena mangrove diganggu seagrass akan terganggu, seagrass terganggu coral reef akan terganggu. Kira-kira gitu ya. Kemudian kalau kita bicara keragaman pantai pesisir Bali, itu macam-macam Balinya. Bali itu kita bersyukur, kita punya pantai berlumpur, misalnya di Suwung. Kemudian kita punya pasir putih di Nusa Dua, Kuta. Lalu kita juga punya klif di pantai selatan, yang curam, sekarang terkenal dengan pantai pendawanya. Silakan berkunjung ke Bali. Kemudian kita juga punya pasir hitam di pantai utara Bali. Jadi lengkap. Kalau pantai agak berbatu, tapi batu kecil-kecil, itu pantai timur, sekitar Seraya sana ya. Kemudian bagian pantai yang, kalau kita ngomongin batasan-batasan pantai, kita punya pantai yang berbatu, yang berpasir, kemudian yang berlumpur. Tadi sudah saya sampaikan. Dan dia menunjukkan jenis-jenis yang berbeda. Kalau dia berbatu, biasanya dihuni oleh flora dan fauna yang sesil. Sesil aslinya settle, tidak motil. Motil itu moving. Kenapa dia bisa settle? Karena batunya lebih stay, dia jadi stabil posisinya. Beda dengan pasir. Pasir kan berubah-ubah ya. Lagi ke sana, lagi kemari gitu. Kalau lumpur, beda lagi. Lumpur ini banyak mengandung bahan organik, kemudian biasanya kekurangan oksigen, makanya hanya binatang-binatang yang in fauna yang bisa membuat lubang yang bisa hidup di situ. Yang lain yang tidak tahan dengan oksigen rendah nggak bisa. Saya sengaja buat cepat supaya ini menarik karena audiennya saya kira di lapisan yang luas supaya saya tidak terjebak untuk menjelaskan satu sisi saja. Baik, kalau kita ngomongin pesisir dia sangat kompleks, sangat kompleks. Di situ ada pariwisata, ada harbor itu apa ya, pelabuhan. Kemudian ada budidaya, kemudian ada tadi sudah kita sampaikan, ada perhotelan, segala macam. Oleh karena itu, dia konflik kepentingannya sangat tinggi. Sisir itu sangat tinggi. Itu juga akhirnya keluar yang terkait dengan pengelolaan sisir yang disebut dengan Integrated Coastal Zone Management. Jadi, kalau kita ingin mengelola coastal zone, daerah pesisir, itu harus integrated. Integrated. Harus banyak sektor dilibatkan karena banyak kepentingan di situ. Oke. Saya cuma menunjukkan Glenn sekitar sekilas tentang kondisi pesisir ya. Kebetulan 2009 saya sempat ke Melbourne, saya foto ini, jadi bersyukurlah kita di Bali, kita punya pantai yang indah ya. Kalau Melbourne-nya kayak gitu tuh, cuma gini doang, nggak ada yang lain. Kalau kita pantai Sawangan, pantai selatannya, kita banyak punya biota kayak gini. Kalau kami di Fakultas Kelautan sudah banyak diteliti oleh mahasiswa.
Nanti kalau perlu publikasinya silakan hubungi kami. Nanti kita punya 3 jurnal dan sudah banyak publikasinya untuk masalah pesisir. Nah, ini sedikit bayangan di kota Perth, Australia Barat. Kebetulan saya sendiri ambil fotonya ini. Yang ingin saya tunjukkan adalah bukan orang mandinya ini ya, tapi vegetasinya. Ternyata kekayaan vegetasinya cuma segini doang. Kalau kita lebih kaya, nanti bisa dilihat bahwa vegetasi pantai kita lebih kaya daripada Perth, Australia Barat. Sebetulnya saya ingin nunjukin beberapa pantai lain seperti di Yamaguchi, Jepang, kemudian Busan, South Korea, kemudian di kemarin saya ke Jerman tahun lalu, itu juga saya sempat moto pantainya. Tapi kelihatannya nggak cukup waktunya ya. Intinya pantai kita jauh lebih indah. Kemudian kita masih bersyukur di Indonesia karena climate kita, iklim kita sangat enak. Anda bisa berjemur. Tapi kalau kayak pot ini, dia hanya bisa musim panas, cuma beberapa bulan aja, selebihnya nggak bisa. Dingin. Baik, permasalahan pesisiran laut itu pertama adalah kalau kita ngomongin Bali, itu semakin sulit akses ke pantai. Kenapa? Karena banyak hotel-hotel segala macam di pantai, jadi semakin susah. Kemudian areal ritualnya jadi susah juga di Bali, karena kita punya kebiasaan melis namanya itu setiap setahun sekali di bulan Maret. Belum lagi yang harian kalau ada orang ngaben segala macamnya. Ngaben itu apa ya? Pembakaran mayat, karena audiennya banyak ya. Enggak paham audien ngaben. Kemudian dia kompetisi dengan pariwisata kita di Bali. Jadi tempat penambatan perahu aja sekarang kucing-kucingan lari sana, lari sini gitu ya. Kemudian kurang tertibnya sempadan pantai. Sudah ada aturan 100 meter sempadan pantai, tapi ya itulah, enggak jalan. Nanti Pak Dekan TNI lah ini tertibkan ini sempadan pantai ini ya. Kemudian berkembangnya areal budidaya sekarang. Kalau kita ngomongin Bali Utara, sudah berkembang areal budidaya. Ada budidaya apa itu, mutiara di situ, kemudian kerapu, bandeng, dan sebagainya. Kemudian ancaman terhadap ekosistem alami, terutama biodiversity-nya. Apa itu? Mangrove-nya terganggu, koralnya terganggu, karangnya, lamunnya juga terganggu. Nah ini, kalau kita ingin mengelola pesisir, kita harus lihat bahwa pesisir kita kaya dengan produktivitas hayati, koralnya. Nanti kalau berkembang coral garden di Nusa Dua, itu targetnya 400 spesies. 400 spesies. Tapi kendalanya sampai saat ini adalah masalah sedimentasi kalau di Nusa Dua. Kemudian kita lihat potensi keindahan alamnya sudah menghasilkan banyak uang dengan orang melakukan diving, snorkeling. Pesisir merupakan common property rights, common property resource. Artinya apa? Milik bersama. Kalau milik bersama ada yang disebut dengan tragedy of the common. Jadi kalau dia milik bersama, siapa aja ingin ngambil sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ngelolanya susah kalau dia milik bersama. Kalau private lebih gampang ya. Kemudian tekanan lingkungannya di banyak tempat ini kayak ini dia kondisinya. Kemudian permasalahan beberapa pembangunan, karena ini fakultas teknik, saya selipkan ini bahwa paling serius kalau kita punya pembangunan reklamasi. Kemarin kita di Bali ada kegiatan sandilisment, pengisian pasir laut di Pantai Sanur, Nusa Dua, sama Kuta. Tapi intinya sama, kita ngambil pasir di lepas pantai, kemudian kita lempar pasirnya kayak gini. Jadi ini akan menghasilkan kekeruhan yang sangat tinggi. Kalau perairannya keruh, mati dia. Yang fotosintesis nggak bisa. Oh, itu plankton-nya mati. Nanti lebih lanjut saya jelaskan. Kalau ini terjadi, harus kekeruhannya harus ditanggulangi. Kalau enggak, dia akan merusak ekosistemnya. Habitatnya rusak. Yang tadinya binatangnya aman-aman saja hidup di dasar, gitu ya. Kemudian rusak karena di timbunan itu.
Yang lain tentu saja kehilangan biodiversity. Jadi keragaman spesies baik tumbuhan maupun hewannya jadi jauh berkurang. Itulah. Saya tidak banyak ngomongin pembangunan nanti kira-kira itu. Kemudian pembangunan pengaman pantai, memang dia melindungi satu sisi, tapi dia akan mengabrasi di tempat lain. Oleh karena itu tidak cantik kayaknya kalau kita melakukan pengamanan pantai yang parsial, sebagian-sebagian. Harus direncanakan yang agak luas sehingga tidak merugikan di tempat lain. Karena kita tahu pola arus itu dia berubah-ubah sesuai dengan musim, lagi dia ke kanan di musim yang lain, kemudian dia akan ke kiri di musim yang lain lagi. Gitu ya. Jadi kalau kita buat pengaman pantai itu dampaknya adalah perubahan pola arus dan gelombang, ini harus diantisipasi betul. Kemudian kalau yang tadinya kencang gelombang arusnya tidak terjadi sedimentasi, sekarang terjadi sedimentasi. Kemudian perubahan pola habitat juga, yang tadinya berpasir menjadi tiba-tiba berlumpur karena masalah pengamanan pantai. Ini beberapa contoh tentang gambar pengamanan pantai. Nah, ini yang cukup serius di mana-mana terjadi. Mestinya ada sempadan pantai 100 meter gitu ya. Kayak rumah ini dia langsung di pinggir pantai. Begitu ada rob, air pasang tinggi, kita nangis, kita bilang, oh kita bencana alam, itu padahal salah kita sendiri, kenapa kita nggak mundur 100 meter gitu ya. Ini juga sama. Ini kalau nggak salah nih ada di Bali nih, tidak ada sempadan pantainya sama sekali, langsung di atas dipasang. Ini contoh-contoh berapa sempadan pantai, dan kalau kita ngomongin proses abrasi di Bali itu tinggi sekali, sangat tinggi. Karena tingginya abrasi dan di banyak tempat pemerintah bingung juga di mana sih harus saya tanggulangi. Idealnya sih semua areal harus kita tangani abrasinya, idealnya. Tapi karena duit terbatas ya kita tanggulangi abrasi di tempat-tempat yang propertinya bagus, misalnya Kuta, kalau enggak hotelnya di Sanur gitu. Kalau yang kosong-kosong kayak lebih gitu ya biarin aja lah dulu gitu ya. Nanti kalau Pak Letra punya uang nanti Pak Letra yang nanti menangani abrasinya itu. Dengan uang sendiri ya. Nah, kalau di tempat lain itu untuk menghindari sempadan pantai itu biasanya dibuat jalan di pantai kayak begini, sehingga hotel segala macam tidak mengakui pantai di depannya sebagai miliknya gitu, karena pantai bukan milik perseorangan, pantai adalah milik umum. Sehingga akses publik mestinya tidak dilarang oleh hotel dan sebagainya. Kalau di Sanur dan Nusa Dua karena terlanjur sudah sepadannya tidak terpenuhi, makanya penanganannya dengan cara pengisian pasir baru gitu, sehingga pantainya ke depan. Kalau di tempat lain tidak pakai pengisian pasir baru, tapi bangunannya dimundurkan, jadi setback namanya, setback. Jadi seperti di Pantai Matahari Terbit itu kebijakannya adalah setback. Dibuat jalan dulu, kemudian kalau ada yang mau bangun, jauhlah ke belakang gitu ya. Kalau di Sanur nggak bisa karena udah terjadi pembangunan. Kemudian kalau ngomongin Bali, kita lihat Bali itu banyak konflik kayak di Tanjung Benoa nih, wah ini rebutan ini kegiatan wisata tirtanya. Ada banana boat di situ, ada boating, ada snorkeling ya. Nah, itu rebutan uyal-uyalan jam 9 pagi itu. Nah, selama COVID ini jadi sepi sekali di situ. Sampai kemarin ada kejadian, ada lumba-lumba atau apa tuh datang. Lalu saya ditanya, kenapa kok bisa ada lumba-lumba ke situ? Terus saya tanya lagi, dulu pernah nggak? Nggak ada. Berarti ada hubungannya dengan COVID. Dulu nggak ada COVID. Tidak sepi, dulu rame. Sekarang sepi, ya berarti ada hubungannya itu. Karena istimewanya cuma COVID itu, dan kita berbulan-bulan sepi pantainya, nggak ada orang. Jadi nyaman mungkin dia datang. Kemudian pembangunan, ini contohnya dermaga Nusa Penida, kebetulan kita ngambil gambarnya sendiri. Ini pembangunan Nusa Penida, kalau kita buat pembangunan begini, kita harus buat breakwater kan. Kemudian breakwater ini juga berimplikasi di tempat lain. Di sini terlindung, tapi tempat lain juga termakan. Jadi posisi dermaga juga harus hati-hati kita menaruhnya.
Ini sekilas tentang fasilitas dermaga yang ada di Nusa Penida. Kalau dulu ini belum ada, nyari pasir aja susah Nusa Penida. Sekarang kan udah bisa dari Bali Daratan langsung ke Nusa Penida. Pak Latre, Pak Nada kayaknya punya villa di situ banyak ya. Cuman sekarang nggak ada turisnya tuh. Sinta punya nggak Sinta? Nggak ya? Akan punya ya? Ini tentang pembangunan. Dulu kita sempat mengkaji Dermaga 2 Padang Bae. Ini Padang Bae, sekarang Padang Bae-nya sangat krodit. Sempat ada wacana Padang Bae mau dipindahkan ke Amet kalau nggak salah ya. Sehingga penyeberangan ke Lombok itu cuma 1 jam. Kalau Padang Bae 5 jam. Kalau dari Amet 2 jam lah kira-kira. Jadi dipotong setengahnya. Entah bagaimana nggak jadi. Jadi Padang Bae dikembangkan jadi Dermaga 2-nya dipasang. Karena di Lomboknya sudah 2 dermaga, sedangkan Padang Bae-nya 1 dermaga. Jadi 2-1 macet kapalnya di jalan, di laut. Sehingga dibuatlah 2-2. Kemarin ada yang kecelakaan kapal kayaknya di apa. Baik, itu tentang pembangunan. Sekarang kalau pembangunan itu tidak hati-hati, kita bisa merusak yang namanya ekosistem mangrove. Apa sih istimewanya mangrove? Sangat istimewa. Dia spesifik, dia bisa tumbuh lagi dia tenggelam apa kena air, lagi dia kering gitu. Kemudian dia juga punya akar nafas. Karena di lumpur itu kurang oksigen, dia punya akar nafas. Sangat unik. Kalau Jepang boleh membanggakan sakuranya, kenapa Bali atau Indonesia tidak boleh membanggakan mangrove-nya? Luar biasa. Kita sih lihat biasa-biasa aja. Mangrove tidak ada di Jepang Utara, nggak ada. Eropa juga nggak punya. Dia. Jadi sangat spesifik. Saya tidak jelaskan panjang, nanti kalau ada yang bertanya bisa saya jawab. Kemudian kalau kita lihat faunanya di mangrove itu banyak sekali. Anda lihat, ini banyak sekali. Khusus ngomongin Denpasar, mangrove kita sangat penting. Sangat penting. Karena dia satu paru-paru kota. Karena garden atau kota kita atau apa, kebun kita itu nggak banyak. Nggak kayak Perth. Perth Australia, waktu saya ke situ, itu dia punya King Park namanya, yang luasnya 400 hektar. Itu garden ya. Apa, kebun ya. Dengan segala macam tanaman, segala macam. Kemudian banyak ikannya juga. Anda tidak perlu belajar banyak. Anda budidaya udang putih aja sudah jadi miliuner asal skalanya besar. Kemudian salah satu spesies saja Anda kembangkan sudah hebat. Ingat sekarang untuk Indonesia prioritasnya salah satu dari yang saya tunjukkan adalah kepiting sama udang kalau nggak salah ya. Kemudian ikan nila yang jadi prioritas. Nah, kalau kita melakukan pembangunan di pantai, yang kita takutkan adalah ancaman terhadap abrasi. Ini serius. Dan sudah banyak kasus abrasi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa lamun itu sangat penting karena dia akan meredam arus dan gelombang sehingga nanti perairannya jernih dan koralnya berkembang bagus. Ini contoh-contoh dari lamun. Kemarin kita seminar lamun melibatkan Murdoch Australia Barat. Itu pesertanya banyak waktu itu, 700 yang ikut, 500 lewat Zoom, 200 lewat Budaya Natif. Kemudian kalau kita ngomongin lamun, biotanya banyak kayak begini. Lihat, ada sea cucumber di sini namanya, tripang. Tripang ini sekarang mulai mahal. Orang Jerman sendiri mulai mengembangkan tripang di Afrika sama sekarang di Lombok kalau salah pengembangan tripang. Jadi ini mahal, mulai mahal. Kemudian kita takut kalau kita membangun di pantai itu terumbu karang kita sangat terancam. Kita kalau terumbu karang kita ditonton aja sudah menghasilkan uang ya jangan dirusak lagi gitu ya. Ini beberapa teknik pengelolaan terumbu karang ini di Pulau Serangan, jadi orang tidak boleh lagi sekarang ngambil karang lalu diekspor, nggak boleh. Anda harus ambil, kemudian Anda budidayakan, kayak begini, ditaruh di meja gini, nanti kalau sudah tumbuh, boleh diekspor.
Jadi nggak boleh ngambil di alam, harus Anda nanam sendiri dulu, nanti dari situ baru boleh dijual. Nah kalau nanti terjadi kekeruhan, apa yang terjadi? Kalau keruhan, nih fitoplanktonnya mati. Fitoplankton nggak bisa Anda lihat, harus Anda lihat di bawah mikroskop. Dia banyak binatangnya. Lalu kalau fitonya mati, suhunya mati, nggak dapat makanan. Kalau suhunya mati, ikan-ikan kecilnya mati. Ikan kecil mati, ikan besarnya mati. Ikan yang besar mati, ikan yang lebih besar mati. Kalau ikan lebih besar mati, kita kelaparan. Jadi buntutnya panjang ya. Jadi kekeruhan saja buntutnya jadi panjang. Kita juga pada akhir. Ini contoh-contoh zooplankton yang harus Anda lihat di bawah mikroskop ya, kecil-kecil. Kemudian kalau kita ngomongin Bali, kita daerah pariwisata, daerah budaya, jadi kita ingin daerah-daerah budaya kita diamankan dengan baik. Contoh di Dermaga Padang Bayi ini, tempat sucinya sangat terisolir sekali, sehingga kita ke sini juga susah. Tuh. Dan seperti yang saya sampaikan di awal, kita punya ritual kayak begini, yang setahun sekali. Dan akulturasi budaya kita menarik ya. Yang satu pakai kamen kayak begini, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ini turisnya begini di sini. Itu gimana tuh? Cinta nih punya kerjaan ini, mau harus diapain ini? Boleh nggak gini, orang melis itu di sini dia pakai bikini gitu ya. Terganggu nggak kita dengan ini? Kalau nggak ya nggak apa-apa. Kalau Pak Letra sama Pak Nada senyum-senyum aja lihat ini. Oh, saya tambah awet muda gitu ya. Tapi dari segi budaya gimana? Nggak tahu juga saya. Saya bukan orang budaya. Nah, pengelolaan pesisir era baru. Saya masih punya waktu beberapa menit. Jadi cukup ini. Nggak lewat bakalan 30 menit. Yang pertama adalah kita mestinya melakukan kegiatan. Nah, ideal. Ini kita ngomong ideal. Ya. Coral revegetation. Jadi coastal. Jadi di pantai, mari kita. Kalau orang melakukan penghijauan di gunung ini, di pantai mestinya dong. Kalau yang lain nanam di mangrove ini yang di terestrialnya kok enggak gitu. Kemudian pengelolaan yang lain adalah kita buat tempat-tempat itu menjadi waterfront. Jadi air itu kita jadikan depan. Kalau Sungai Badung misalnya, kalau sungainya kita jadikan belakang ya kumuh ya dulu. Tapi kalau sekarang sungainya kita jadikan depan, masa depan kita kotori enggak ya. Jadi itu konsepnya, prinsipnya waterfront. Jadi jadikanlah sungai itu depan, sehingga dia akan menjadi bersih. Kalau nggak bersih kan kita silau tuh, orang mata kita menghadap ke depan. Ini beberapa city tour, maunya di Kota Denpasar buat city tour kayak begini, tapi sungainya kecil gitu ya. Nanti city tournya pakai kano kali ya, gitu ya, nggak tahu lah. Kenapa saya ngomongin sungai? Karena kalau kita ngomongin pesisir, sungai termasuk. Karena sungai masuk ke dalam, beberapa bagian juga masih pesisir gitu ya. Riverfront ini contoh yang lain. Jadi sungainya udah dibuat jalan begini. Kalau Anda ke Belanda, ke Prancis, gitu, ke Paris, gitu ya, Amsterdam, gini aja nih. Jalan-jalan itu ada di pinggir-pinggir sungai. Dia bukan sungai sebetulnya, dia selokan-selokan karena dia lautnya dibendung ya, jadi dia buat seperti itu. Ini contoh yang lain, mulai diisi tanaman segala macam jadi cantik. Jadi orang mulai suka merenung itu di pinggir sungai. Kalau bisa kita tanami yang namanya pandanus. Jadi khasnya Bali, Indonesia itu kan pandanus. Tanaman pandan, tanaman pandan yang ada di pantai. Dulu Sinta waktu masih gadis dia sering pacaran di sini sama Dodi. Jadi di bawah pandan ini. Kalau dia ke sana pandannya ditanya masih bisa bercerita, "Oh, dia ke sini bulan sekian, sore-sore gitu ya." Kemudian ditanami lontar juga bisa. Ini lontar beberapa tempat ini menarik. Jadi ini contoh beberapa daerah ditanami lontar. Kalau Bali di daerah itu dekat Pantai Sabe itu dulu lontarnya banyak. Nggak tahu sekarang. Udah habis kali ya. Padahal lontar ini adalah menunjukkan view yang berbeda. Kalau kita ngomongin Bali kan tidak semuanya harus pantai pasir putih.
tidak semuanya harus seperti Pantai Kuta. Tidak semuanya harus pantai yang lapang. Jadi kita harus membuat yang biodiversity-nya tinggi. Jadi supaya orang tidak bosan. Sama dengan lawar. Apakah orang Bali makan lawar terus? Atau kalau kita nasional harus makan pizza setiap hari, bosan juga. Gitu. Seperti itulah. Jadi kita harus buat keragaman yang tinggi. Kemudian pohon camplung itu terkenal sangat bagus di pantai untuk mengelola, mencegah abrasi juga, kemudian membuat sejuk sehingga menjadi panorama yang indah. Nah, kalau kita ingin supaya pantainya tidak gampang terabrasi, kita bisa lakukan dengan menanam ini yang alami, yang namanya ini disebut dengan spinifex litoralis atau gulung-gulung bahasa Indonesianya. Kalau Bali disebut padang galak. Kenapa disebut padang galak? Kalau kita sentuh nih, tangan kita digigit-gigit oleh duri-durinya ini, karena dia tajam. Dibilang galak itu. Padahal kita yang salah nyentuh dia. Lalu terbalik, dia yang kita bilang galak. Kemudian ada lagi tanaman penutup tanah. Kalau kita di daratan itu ada rumput. Kalau di sini ada namanya Echernia crassipes, kayak begini, bunga trompet. Ini sebetulnya tanaman alami yang melindungi pantai ini supaya pasirnya itu settle down, jadi aman gitu ya. Sehingga dulu waktu mengelola S2 lingkungan, kita bawa mahasiswanya itu ke Lombok, Lombok Timur, karena di situ masih virgin, masih apa ya? Virgin itu apa ya? Ya, virgin lah. Artinya masih alami gitu ya, belum diganggu orang. Perawan kalau di analogi ke gadis. Dulu juga Sinta perawan, sekarang anaknya sudah berapa? 3 ya? Baik, kemudian yang lain juga kita mesti menerapkan yang namanya nyepi segara ini. Kalau kita ngomong positifnya ya untuk Bali, sebetulnya kita udah nyepi 3 bulan ini, nyepi segara. Nggak ada yang ke pantai gitu ya. Mungkin ada yang menangkap ikan. Jadi nyepi segala ini penting. Dan kita sudah punya kearifan lokalnya. Mestinya kita bangkitkan, kita perluas, ada. Kalau nyepi segala ini cuma satu hari dia. Intinya penghormatan kepada Dewa Baruna, Dewa Laut. Karena beliau sudah memberikan berkah yang luar biasa. Ini juga masih kaitannya dengan nyepi segala di Nusa Penida, Lembongan, Klungkung ya. Kalau pas nyepi segala nggak ada orang ke laut, nggak ada. Kita percaya, kita nggak berani ke laut. Ini juga kaitannya nyepi segala di Kusambo dan Lembongan. Jadi banyak orang ke laut, pantai. Sebagai penutup, supaya saya nggak lewat dari setengah jam, jadi perkembangan kegiatan pembangunan pesisir itu harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam. Karena kalau nggak, bahaya lah. Karena kalau kita nanti monoton, monokultur, budidayanya makin sedikit, penyakit akan makin banyak. Macam-macam akan muncul. Sehingga perlu kita diversity, keanekaragaman yang tinggi. Oleh karena itu, lestarikanlah alam ini. Kemudian tingkatkan biodiversity, flora dan fauna. Keanekaragamannya tingkatkan gitu ya. Itu sebabnya kenapa LSM banyak yang sangat marah kalau ada spesies yang terancam punah gitu. Kemudian aplikasikan kearifan lokal yang ada, karena kalau kearifan lokal kita aplikasikan lebih mudah diterapkan kepada masyarakat karena itu bukan barang baru bagi mereka. Cuman karena zaman modern gini banyak juga orang mulai tidak peduli dengan kearifan lokal. Mari kita gali lagi dan kita aplikasikan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti ketemu lagi di forum diskusi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Prof. atas presentasinya yang sangat menarik dan membuka wawasan kita tentang pengelolaan wilayah pesisir, di mana dapat saya simpulkan, yaitu yang pertama pembangunan harus menjaga ekosistem laut. Mungkin kalau pembangunan di ekosistem, kita harus menjaga ekosistem laut yang
terdapat dalamnya, yaitu kedua adanya adanya pengelolaan pesisir harus terintegrasi ke semua sektor. Yang ketiga, pengelolaan pesisir selama ini masih dikuasai oleh inspektor. Dengan bukti di Bali masih sukarnya umat untuk melakukan upacara keagamaan di pantai, terutama pada menjelang hari raya Nyepi. Yang tiga, perampasan sempadan pantai banyak terjadi di daerah pesisir Bali, mungkin di Indonesia banyak, Prof. Yeah. Mungkin itu, Prof. Yeah. Yang bisa saya simpulkan, nanti sesi tanya-jawab akan dilaksanakan setelah pemaparan dari narasumber yang kedua, Prof. Yeah. Yeah. Untuk itu, saya silakan Pak Dr. Nisir Madinado, MSI, untuk memaparkan presentasinya tentang pengembangan infrastruktur era baru menggunakan filosofi Tridatu. Untuk waktu, kami persilakan, Pak. Terima kasih, Pak Moderator. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Seni Unpas Masjid Sudan Besar, yang terhormat dosen saya secara pribadi dan kami khusus Pak Prof. Penakana yang sudah banyak melintang dalam dunia pesisir dan itulah senior kami. Kami mohon izin Pak Prof. untuk ikut berpartisipasi dalam hal ini. Kami dari Teknik Lingkungan mendengar dan melihat apa yang disampaikan Pak Prof. tadi. Jadi celah-celah itu semua memang sudah diatur sebenarnya dalam untuk mengatasi itu semua itu adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 2014. Begitu pula Undang-Undang Nomor 23 2014 dan 32 2014. Tapi dengan demikian, kenyataannya sampai hari ini masih banyak yang terjadi istilahnya permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pak Prof tadi, itulah kenyataannya. Nah itu berarti ada hal yang ganjil yang perlu kiranya ini saran dari Fakultas ini khususnya Perlindungan Mas Baswati ini adalah hal yang perlu kita pikirkan bersama dengan bijak. Dengan demikian, kami dari Fakultas Teknik, khususnya Prodi Teknik Lingkungan, mencoba untuk melihat celah itu dan memperhatikan lingkungan di Bali, jangan sampai sesuai dengan harapan kita tidak bisa kita lakukan. Jadi semua merasa terganggu. Dengan demikian, kami di sini adalah memilih judul khusus dalam webinar ini adalah mengembangkan infrastruktur pesisir menggunakan filosofi Tridatu. Karena filosofi Tridatu ini adalah suatu filosofi yang sangat mendasar yang belum kami baca di undang-undang. Mungkin undang-undang itu secara lebih jauh sudah melakukan, tapi belum kelihatan secara tertulis dalam undang-undang. Nah, dengan demikian, harapan kami, kalau filosofi Tridatu ini kita bisa terapkan dan menggunakan semua kehidupan yang ada di bumi ini, mungkin hal-hal tadi itu bisa kita nilai, jadi nilai dikecilkanlah kejadian itu, gangguan-gangguan terhadap pesisir khususnya, karena pesisirlah yang tulang punggung yang kita harapkan sekarang untuk bisa kita kembangkan. Kita istilahnya mendukung perhubungan dengan catatan harus kita memiliki filosofi. Nah, filosofi yang kami ajukan di sini, kami akan coba dari Teknik Lingkungan masalah suami, yang namanya Tridatu. Tridatu itu adalah suatu istilahnya pemikiran khusus untuk alam ini, karena ada di tubuh manusia itu semua. Yang pertama, kita pasti akan lahir.
Setelah lahir kita harus saat itu berkesinambungan. Yang terakhir yang tidak kita bisa mikir pasti mati. Nah, dengan ketiga itu dari tubuh Musa itu semua, bagaimana kalau alam dan SDA yang sudah disampaikan Prof. tadi, semuanya kita melakukan filosofi modern ini. Mudah-mudahan dengan filosofi ini, karena adalah manusia, manusia juga yang berbuat, manusia juga yang menimbulkan satu masalah. Nah, ini kami coba mulai dari kelahiran, kehidupan, dan kehidupan nanti akhirnya mati. Nah, inilah kalau filosofi ini, sekali lagi kami sampaikan, bisa menjadi renung sebelum melakukan aktivitas manusia, kami yakin mungkin hal-hal kekhawatiran tadi, tata ruang sudah dibuat, undang-undangnya sudah, tapi tetap juga dilanggar atau berusaha untuk mengambil celah di pasal-pasal dan sebagainya sehingga bisa melakukan dan bisa terwujud. Berapa contoh gambar yang kami ambil dari Google juga, itu sudah kelihatan pelanggaran-pelanggaran. Pada undang-undangnya masih, undang-undangnya bagus, semua bagus, sudah dipikirkan oleh ahli-ahli ini. Tapi kenyataan di lapangan demikian. Nah, dengan demikianlah kami dari Prodi Dinas Lingkungan Masyarakat dan Kehutanan mencoba untuk bisa mulai dari filosofi ini untuk melakukan suatu aktivitas. Aktivitas yang kami maksudkan ini adalah yang pertama, kalau kaitkan dengan suatu hal pelaksanaan atau kita harus memiliki suatu filosofi. Karena filosofi ini merupakan suatu kunci dari semua aturan seandainya dalam aturan yang ada seperti tadi itu ada celah manusia melakukan suatu kegiatan yang sifatnya ingin menghasilkan yang khusus untuk bagian tertentu, maka filosofi inilah yang bisa untuk mengingatkan kembali ke realnya. Seperti kami sampaikan tadi, manusia itu yang berbuat dan begitu pula yang melaksanakan dan selanjutnya beliau juga yang menikmati dan menimbulkan dampak terhadap kehidupan manusia itu sendiri seperti yang terjadi di pandemi ini. Dengan demikian, harapan kami sekali lagi, mulai saat ini kami dari Prodi Dinas Lingkungan mulai menerapkan filosofi ini dengan langkah awal setelah masyarakat atau pemerintah melakukan kegiatan fisik khususnya yang ada di Sotgat dan Pasar Singar, ya. Kami dari Dinas Lingkungan Sarasoti akan mulai melakukan model untuk penataan tertentu yang kami sebut model tridatu juga. Di sini filosofi di penataan tertentu baru kami mulai dalam proses risetnya, itu kami sebut juga tidak itu nanti kami bicarakan di sini karena kami masih dalam proses untuk tridatu di sini seperti yang kami sampaikan sudah semuanya kuat. Seandainya terjadi kelemahan atau manusia biasa mencari peluang melihat kelemahan dan melakukan meningkatkan hasil yang maksimal. Nah, ini sudah diterbitkan seperti kami sebutkan tadi. Nomor-nomor undang-undang sudah ada, semua pasal-pasal. Tapi tetap terjadi. Inilah yang menariknya filosofi kami. Karena filosofi tridatu lahir diharapkan menjadi lingkungan atau infrastruktur yang sempurna. Tidak saja ke arah ekonomi, tidak saja ingin menikmati sumber daya alamnya, tapi harus menjadi kelahiran atau pendukung daripada aktivitas yang disebut tadi oleh Pak Prof tadi, sumber daya banyak sekali di pesisir, sehingga tidak berlaku. Sumber daya alam, dia akan berdiri dengan lestari, tidak ada merasa gangguan faktor ekonomi akibat fasilitas infrastruktur kita bikin, karena infrastruktur yang kita bikin ini adalah berfilosofi tridatu. Jadi lahir dengan sempurna, tidak mengganggu atau ingin mengganggu, itu ingin membuat kehidupan awal yang betul-betul bersari, yang betul-betul menjadi kehidupan yang sesuai dengan harapan kita semua.
Yang kedua, di dalam perjalanan infrastruktur itu yang nantinya kita sebagai kita buat, kita harus melindungi. Di sini sudah ada. Jadi istilahnya kehidupan, kita hidup serasi ada SDA-nya, begitu kayanya pesisir kita, infrastruktur kita buat bukan untuk mengambil keuntungan, tapi mendukung semua plastik daripada SDA tidak diganggu, keduanya mendukung bisa jalan dengan nyaman, tidak menjadi kasus dampak yang serius. Yang selanjutnya, saat zaman ke zaman, seperti sekarang ini kita sebut era baru. Di dalam filosofi ini sudah ditekan juga, saat kita tidak ada, jadi tidak akan putus sampai saat itu. Karena filosofi, setiap apapun yang ada celah akan tutup filosofi. Karena kematian fisik boleh, tapi semua sumber daya alam, alam yang berbuat, nah itu sudah pasti tidak akan bisa kita menjalankan baik. Kenapa demikian? Kalau alam berbuat, kalau tidak ada kita, saya yakin gangguan karena alam masing-masing sudah disebut apa tadi memiliki sudah masing-masing kondisi. Jadi kitalah yang mengganggu, kitalah sehingga kita yang mengganggu ini. Saya beri judul memberi suatu ingatan awal setiap melakukan langkah kita sebut dengan tiga. Nah, kalau kita ambil contoh-contoh yang sudah itu yang sudah disampaikan Bapak ini, karena saya ngambil adalah yang lain, nah begitu pula ini, jadi undang-undang sudah tapi tetap juga dilanggar. Nah, kedua begini pula. Nah, ini yang kita maksudkan sekarang ini, kalau Bapak dan Ibu pimpinan ini meyakini kita mulai punya filosofi, tidak saja harus pemerintah yang memulai ini, menerapkan ini seperti kasus. Tapi kita juga yang melaksanakan sudah mengerim diri. Oh, saya punya filosofi ini, saya harus jaga lingkungan. Walaupun saya perlu untuk ekologi, tapi tetap kita utamakan ini, di mana kita bisa melakukan akses ekonominya. Nah, itulah yang disebut dengan melahirkan, atau kelahiran yang betul-betul bisa dan disemah dengan lingkungan, dan bisa dinikmati. Nah, ini adalah contoh ekstrim yang kami ambil dari dokumen lain. Kami lihat, nah ini, Pak Prof sudah mengkaji lebih jauh tadi, tapi kami melihat daripada filosofi kami. Kami ada di Jenik Lingkungan, Mas Denpasar, ingin rasanya atau ingin berencana mulai lahir kami ini untuk bisa kita dengan filosofi tadi. Tidak tuh. Dengan adanya filosofi ini, berarti kita harapan kita, semua gangguan, semua akses itu tidak akan terjadi karena masing-masing orang sudah memiliki filosofi yang sama. Ingin tenang, ingin nyaman, ingin menikmati akses seperti yang sampai Prof adalah pesisir khususnya, dan begitu pula istilahnya ekonomi, ada istilahnya pembangun infrastruktur pendukung ekonomi. Nah, ini investor tidak merasa dengan cara dan semua kehidupan manusia yang ada di bumi ini yang ingin menikmati dan mengambil hasil dari alam, kami harapkan memiliki filosofi alam itu sendiri. Sehingga dengan langkah itu, kami kira, kami harapkan undang-undang bisa kita membantunya, atau seandainya ada celah, disinilah yang bisa menerim, paling tidak dari masing-masing pribadi kita, khususnya kami dari Dini Lingkungan, Mas Safi akan mencoba, walaupun tidak 100%, kita bisa lakukan sesuai dengan harapan kita itu, paling tidak sudah mulai dari saat ini. Sehingga pesisir khususnya yang kita dambakan tadi, semua negara memiliki pesisir, nah, itu kita mulai dari sekarang. Daratan contohnya kita tidak akan bisa berbuat banyak terhadap pengembangan, dan begitu pula pesisirlah andalan yang terakhir kita untuk kita bisa, karena beliau-beliau semua itu adalah pakar-pakar pesisir, kami dari Dini Lingkungan yang baru lahir, untuk mencoba mulai dari langkah filosofi. Karena kami harapkan semua mahasiswa kami, semua masyarakat yang kami ajak berbondong-bondong mulai dari diri kita sendiri membuat contoh dulu, mencari posisi, mencari tempat,
tempat, mencari tempat aktivitas, pengembangan aktivitas khususnya pesisir, intinya kita harus melakukan pengendalian dalam bentuk itu. Nah, itu harapan kami. Sehingga harapan ini pun tidak bisa dinaikkan berhasil maksimal, kami yakin, karena kita baru mulai. Mudah-mudahan nanti Bapak yang berwenang atau pemerintah dan yang lainnya mohon filosofi-filosofi ini kiranya bisa mengerim perilaku manusia khusus yang biasa yang manusia yang berbuat, yang melakukan suatu pelanggaran dan lain-lain kami tidak sebutkan termasuk kami sendiri juga. Kami mohon maaf dalam hal ini dari diri sendirilah mulai detik ini, hari ini, dari webinar ini. Denik lingkungan Raswati sudah mulai akan mencoba seperti kami maksudkan tadi, satu jalan shortcut yang sudah dibangun Pemda kami akan coba untuk penataan tebingnya dengan model 3D. Ini dalam proses riset. Dalam waktu tidak lama kami akan publish dan kami akan segera mohon bantuan Bapak-Bapak untuk memberi masukan dan hasil riset kami nanti. Selanjutnya lagi kami mohon kepada hal yang lain. Nah, ini sudah ada terjadi juga agen seterusnya adalah era baru. Era baru ini tidak mungkin kita bisa hindari dan wajib kita harus beradaptasi terhadap era ini. Nah, kami mengingatkan kembali di dalam era baru ini infrastruktur yang apalagi Pak Prof sudah menyebutkan tadi rasanya dari segi ekonomi sangat menjanjikan pesisir itu sekarang. Salah satu bisnis mungkin ini juga melakukan pelaksanaan 100% yang demikian. Jadi dengan demikian alangkah baiknya kita mulai yang mulai melakukan atau penjaman terhadap pesisir mulai memiliki suatu filosofi yang khusus yang kami maksud satu contoh saja ini adalah sehingga kalau kita sudah memiliki filosofi itu berarti kita tidak harus menunggu undang-undang, kita tidak harus menunggu orang istilah menasehati. Kita berbuat sudah memiliki filosofi. Itu berarti semua keinginan Pak Prof tadi, semua keinginan lingkungan, semua keinginan negara dan lain sebagainya, saya kira bisa memberi kita renungkan, bisa kita mulai restarkan. Ini suatu sampel saja, karena kami akan lihat di dokumen-dokumen ini, kami ada rencana. Ada rencana, maka kami di sini menambahkan era baru di sini khusus dari Mas Raswati ini kita akan mulai untuk mencoba, ini baru mulai mencoba menerapkan filosofi. Nah itu yang perlu kami sampaikan karena dalam salah pesisir sudah disampaikan detail sekali dari senior kami, dosen kami. Nah, kami mengharapkan di dalam infrastruktur, di dalam undang-undang, aturan, itu harapan kami, filosofinya silakan monggo untuk dituangkan dalam bentuk tertulis. Sehingga itulah filosofilah yang akan menjadi seandainya manusia itu kita semua ingin istilahnya melakukan suatu celah, mencari suatu hal yang untuk kita dan untuk kelompok kita bisa mendapatkan hasil, nah itulah ini akan secara otomatis akan berlaku masif dalam suatu keinginan yang kira-kira hal lain yang merasa itu yang hal lain pula yang perlu kami harapkan ini contoh-contoh yang kami ambil dari dokumen lain, nah, itu tidak banyak kami sampaikan karena ini ada keterbatasan waktu. Mari kita sharing dalam sebentar lagi dalam waktu dan aturan moderator dan sekali lagi kami dari Provinsi Jambi terima kasih senior kami terima kasih juga dan kami minta maaf karena hal-hal yang tidak bisa kami secara sengaja melakukan kegiatan hal yang kami sampaikan tadi kami minta maaf sekali lagi kami akhirnya dengan Ram Santi Om Santi Sati Om. Terima kasih kepada Pak Dr. Insun Marinado atas penyampaian materinya sangat bagus. Mungkin di sini saya bisa dapat kesimpulan yaitu
penerapan filosofi Tridatu bisa diterapkan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pembangunan, di mana alternatifnya kita harus kembali ke diri masing-masing, yaitu kita lahir, hidup, dan mati di bumi ini, kenapa kita tidak melakukan pengelolaan itu dengan menerapkan filosofi ini. Ya, mungkin itu saya harus simpulkan, Bapak. Nanti lebih lanjut dapat dijelaskan ketika ada penulis yang bertanya, Pak. Oke. Nah, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab, Pak. Oke. Mungkin saya pertama saya bacakan dari Pak Samuel Pardemian Simamora, mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Nah, dalam pembangunan suatu infrastruktur di pinggir pantai ataupun di tengah pantai, pastinya perlu dilakukan proyek reklamasi. Proyek reklamasi tersebut dikatakan adalah proyek pembunuhan ekosistem yang efektif. Pengambilan bahan urukan akan merusak ekosistem laut, pastinya. Bagaimana cara yang bisa dilakukan agar dapat meneruskan pembangunan infrastruktur dengan mengurangi kerusakan ekosistem laut tersebut. Mungkin saya mohon tanggapnya Prof. Artano untuk menanggapi pertanyaan ini. Yeah. Langsung? Yeah, langsung Prof. Yeah, yeah. Langsung Prof. Langsung ya? Ya. Yeah. Baik, tadi Pak Simamora ya? Iya, yeah, Pak. Baik, terima kasih Pak Simamora. Jadi, kalau masalah reklamasi ya betul. Kalau dia sembarangan bermasalah memang betul ya. Tapi kan sekarang sudah diatur oleh pemerintah dengan adanya RZ WP3K itu ya. Jadi ada, kalau di darat ada tata ruangnya, sekarang di laut ada tata ruangnya. Jadi mari kita bersama itu awasi dalam penyusunan tata ruangnya, sehingga di mana boleh, di mana tidak boleh, itu yang pertama. Kalau itu sudah dikelola dengan bagus, tentu tempat-tempat yang vital, kayak ada lamunnya, kayak ada terumbu karangnya, itu mestinya dihindari untuk kegiatan reklamasi. Begitu juga dengan daerah quarry. Quarry itu apa? Daerah pengambilan material untuk ditimbun. Itu juga kalau diatur bagus oleh RZ PP3K itu tidak sembarangan. Jadi kalau kita serahkan kepada company, dia akan mencari yang dekat dengan pantai gitu kan. Jadi akan merusak pantai itu sendiri. Jadi kalau sudah diatur oleh RZ BP3K ya perlu kajian, kemudian kita mengundang banyak pakar, banyak orang, banyak sektor juga sehingga konflik antar sektor tidak terjadi. Saya kira itu. Sekarang sudah mulai diatur di RZ BP3K sehingga proses penandatanganannya juga rumit, itu panjang sekali diskusinya. Kalau nanti itu sudah diaplikasikan dengan baik, jadi kita harapkan nanti alam kita semakin bagus, perencanaannya semakin bagus. Lihat Singapura. Singapura daerahnya kecil tapi planningnya kan bagus. Sangat sangat bagus. Mungkin itu dari segi planningnya boleh kita contoh, tapi dari segi harganya mungkin nggak bisa gitu. Saya kira itu dulu, nanti kan berkembang diskusi yang lain. Silakan ya. Pak moderator, saya kembalikan. Ya. Ya, terima kasih Prof atas jawabannya Prof. Nah, sini juga ada yang bertanya Prof. Nah, dari Pak Ngurah Sunato dari Fakultas Teknik Sipil Denpasar, ditunjukkan untuk Prof. Artano. Yeah. Pak siapa? Pak Sunato, Prof. Sunato? Ya. Dari FT Sipil Unmas. Ya, silakan. Ya. Reklamasi pesisir pantai kalau tidak dibarengi dengan pengamanan pantai secara menyeluruh akan menimbulkan abrasi. Kalau satu daerah atau pulau negara melakukan reklamasi sudah dibarengi dengan pengaman yang menyeluruh, tetapi bagaimana dengan daerah lain atau pulau atau negara lain? Nah, mohon Pak ditanggapin. Yeah. Ya, kalau kita ngomongin apa pengamanan pantai, memang kemarin kita browsing ya, di Inggris banyak sekali terjadi abrasi. Kemudian kita sempat kemarin ke Korea Selatan juga banyak. Jadi kelihatannya abrasi pantai ini terjadi menyeluruh ya.
itu kaitannya dengan global warming. Global warming itu apa? Pemanasan global. Lalu apa hubungan pemanasan global dengan ablasi? Kalau pemanasan global terjadi, itu esnya menjadi mencair, dia. Esnya mencair, volume air lautnya naik, gitu. Volume air lautnya naik, berarti terjadilah genangan-genangan yang dulu tidak tergenang di pantai. Kemudian dengan global warming juga perubahan pola arus dan gelombang itu berubah. Yang dulu mungkin tidak kencang, sekarang menjadi kencang. Jadi global warming itu efeknya seperti itu. Kalau dulu hujannya merata, sekarang global warming itu cenderung hujannya pada musim hujan lebat sekali, pada musim kering, kering sekali gitu. Dia ngencot-ngencot kalau bahasa Prancisnya, bahasa Balinya gitu. Tidak stabil, jadi itu tentu kait dengan pengamanan pantai. Jadi hampir semua daerah dilakukan pengamanan pantai. Cuma pengamanan pantai itu kan mahal ya. Jadi tidak sembarang lokasi diamankan. Biasanya yang diamankan adalah daerah-daerah yang ada propertinya, yang ada modal tertanam di situ gitu ya. Ada hotel, misalnya ada villa di situ, ada objek wisata atau apalah. Kalau dia kosong melompong biasanya enggak itu. Dialihkan, diprioritaskan ke tempat itu. Itu kalau abrasi pantai yang kaitannya global warming. Ada juga abrasi pantai yang diakibatkan oleh land subsidence. Apa itu land subsidence? Lapisan tanah yang menurun. Contohnya di mana? Contohnya ada di Semarang Barat. Kenapa sih tanah itu bisa turun? Karena air tawarnya diambilin banyak-banyak, sehingga permukaan tanah menjadi turun. Di Bandung juga ada. Dulu Bandung banjirnya cuma 1 meter. Sekarang banjirnya sampai 3 meter, berarti 2 meter. Dikira airnya tambah banyak datang. Enggak, orang tanahnya yang turun. Tanah yang turun jadi daerah banjirnya menjadi meningkat. Mudah-mudahan menjawab ya. Kalau atau tidak, diskusi ini untuk mencari inspirasi loh. Kalau dengan jawaban saya Bapak dapat inspirasi yang lain, ya disitulah untungnya itu. Kalau bahasa Bali, batinnya di itu. Kalau Pak Nada banyak dapat batin itu, karena beliau proyeknya banyak. Saya selingin dengan intermezzo ya, makasih. Yeah. Terima kasih Prof. Atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya Niki ada dari Arneta Desilaya Wijaya dari Universitas Muhammadiyah Malang. Loh, Pak Nada boleh nambahkan loh jawaban saya nanti ya. Jadi nanti ya. Kalau beliau ada tambahannya. Ya, silakan Pak Nada kalau ada tambahan. Napi yang sudah disampaikan dengan Pak Nada masih mute, nggak dengar kita? Sudah Pak Prof, sudah dengar Pak Prof. Baik, terima kasih. Saya tidak banyak nambahkan karena ini adalah mulai. Kalau kekhawatiran tadi, istilahnya kita kan berusaha seperti yang saya maksudkan tadi, filosofi. Kalau sudah dari diri sendiri, kita sudah filosofi, tidak harus menunggu aturan, tidak harus menunggu kejadian. Itu berarti marilah dari diri. Kalau ini kira-kira menurut kita, sorry dengan prinsip tadi, wah ini akan menimbulkan dampak terhadap tempat lain. Kita tidak perlu kita lakukan itu. Jangan harus mengejar ekonomi saja. Seperti tadi Pak Prof sudah sampaikan. Yang ada properti, kenyataan hari ini, itu yang kita utamakan di sini. Nah, itu berarti kan bumi ini tidak harus, ya, saya tidak sebutkan lebih jauh. Tapi marilah kita yang manusia yang berbuat itu bisa mulai, tidak harus melakukan kegiatan memenuhi undang-undang, melihat undang-undang apa yang harus wajib dan tidak. Sehingga kejadian-kejadian yang bisa masukkan tadi, erosi, abrasi, itu tidak mungkin. Kalau kita mau dari hari ini, biar dan lalu, biar lalu. Mulai dari era baru. Terima kasih Pak Prof, hanya filosofi yang kami sampaikan. Karena dalam Artenis nanti lebih jauh dalam hal yang lain. Terima kasih Pak Prof. Oke,
Terima kasih Pak Nado atas tambahan jawabannya. Nah, di sini Pak, nanti ini mungkin untuk ke Pak Nado, ada yang bertanya, bagus sekali Pak, dari Muhammad Nur. Pengembangan infrastruktur berdasarkan tridatu, apakah yang dapat diterjemahkan dengan proporsi lingkungan alami, fasilitas infrastruktur, dan fasilitas perbedaan yang seimbang? Oke, mohon tanggapnya Pak Nado. Ya, terima kasih Mbak Nur ya. Ya, ya terima Muhammad kasih Nur. Mbak Nur. Muhammad Nur. Muhammad Nur, subhanallah. Ya. Karena ini jadi mungkin penting-penting. Ya baik, terima kasih Bapak sudah mengingat saya kembali. Seperti yang disampaikan tadi, kita akan ingin istirahat melaraskan, menselesaikan. Kalau bisa diulang sekali Pak pertanyaannya kepada Pak moderator mungkin ya. Pengembangan infrastruktur berdasarkan tridatu, apakah yang dapat dilaksanakan dengan proporsi lingkungan alami, fasilitas infrastruktur, dan kualitas ibadah yang seimbang? Ya, baik. Terima kasih. Nah, itulah yang kita maksudkan tadi. Inilah proporsi-proporsi yang diharapkan dari tridatu. Karena tridatu itu mengatur tiga kondisi. Saat Bapak mulai bergerak, saat Bapak melakukan kegiatan, saat nanti selesai melakukan kegiatan, itu sudah diatur. Itu berarti semua proporsi. Itu yang mengatur dari filosofi. Nah, mudah-mudahan filosofi itu dengan istilahnya ringsnya bisa diterapkan di dalam undang-undang yang berupa angka ataupun satuan-satuan lain. Tapi prinsipnya itu bisa justru bagus sekali, Pak. Kalau itu bisa diatur, karena mulai dari diri kita sendiri yang mengaturnya. Terima itu yang bisa kami sampaikan saat awal ini. Saya kira cukup Pak untuk sementara. Moderator masih mute? Sudah. Sudah Pak. Ya. Ini melanjutkan pertanyaan dari Aneta Desila Wijaya. Apakah reklamasi dengan skala besar mungkin terjadi di daerah Bali untuk kepentingan pariwisata? Dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh oknum pembangunan dan masyarakat dalam menjaga kestabilan lingkungan setelah diadakan reklamasi di daerah sekitar laut? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan saya tujukan ke Prof. Artano untuk menjawab, nanti bisa ditambahkan sama Pak Dr. Madinado. Oke. Waktu dan waktu silakan Prof. Oke. Ini Aneta ibu apa bapak nih? Ibu ya? Aneta, ibu, ibu mahasiswa ibu, Pak. Ya. Nah, terima kasih adik, ibu Aneta. Tanyanya, tadi nanyanya apa tuh? Apakah reklamasi dengan skala besar mungkin terjadi di daerah Bali untuk kepentingan pariwisata? Dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh oknum pembangunan dan masyarakat dalam menjaga kestabilan lingkungan setelah diadakan reklamasi tersebut, Pak? Kalau kita ngomong rencana ya, rencana memang ada di Teluk Benua, itu tadinya rencananya adalah reklamasi seluas 850 hektar. Nah, yang sepanjang yang saya tahu sampai saat ini itu belum terjadi, itu belum terjadi. Jadi belum ada jadinya reklamasi yang skala besar. Kemarin ada reklamasi 50 hektar itu pengembangan Bandara Ngurah Rai. Kenapa harus direklamasi? Karena ternyata bandaranya sangat kodit, tempat parkir pesawatnya nggak cukup gitu ya. Karena Bali mau buat bandara di Bali Utara belum terwujud. Jadi masih panjang prosesnya. Lahannya mungkin belum ada, kemudian visibility study-nya belum aman, banyaklah prosesnya. Tapi idealnya Bali memang harus punya dua bandara. Kenapa? Karena di
Bandara Ngurah Rai itu runway-nya itu cuma satu. Bandara yang aman kayak Singapura, kemudian mungkin Narita juga ya di Tokyo, kemudian kalau kita lihat Gatwick yang ada di London, itu biasanya runway-nya dua. Pesawat yang turun beda dengan pesawat yang naik, intinya itu. Kenapa bandara menjadi penting? Karena orang melancong sekarang itu nggak pakai bus lagi. Gitu ya. Gimana dari Australia naik bus ke Bali kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi sebentar lagi bandara itu maunya semua daerah punya bandara yang bagus, sehingga moving pergerakan orang itu tinggi. Kalau moving pergerakan orang itu tinggi, nanti dunia ini akan bagus karena satu orang dengan orang lain akan mengerti, kemudian ekonomi jalan, kita semakin makmur dan sebagainya. Kira-kira gitu. Makanya Boeing mau buat pesawat yang gede-gede nanti yang kapasitas 800, yang berapa lagi. Nah setelah COVID ini kita berpikir ulang lagi nih. Apa itu perlu gitu. Jadi besok jalan-jalan, Pak Nader nanti jalan-jalan ke Perancis gitu, lewat webinar aja. Jadi orang Perancisnya keliling-keliling bawa kamera, kita tonton dari sini gitu. Dan kecenderungan itu sudah mulai. Jawaban saya jadi kemana-mana ya. Jadi intinya reklamasi besar belum ada di Bali. Kalau yang Pulau Serangan itu bukan reklamasi, itu adalah normalisasi pulau. Karena pulaunya kan tergerus gitu ya. Jadi dikembalikan lagi ke luas aslinya, kira-kira bahasanya begitu. Sehingga luasnya sekarang menjadi 500 hektar karena dulu juga katanya 500 hektar. Sekali lagi, reklamasi besar belum terjadi. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Jelasnya mungkin Bapak Nadel bisa nambahkan. Ya. Baik, terima kasih. Menyampaikan tadi dari saya pribadi, kalau memang itu nanti terjadi, kita dari Teknik Lingkungan sudah ada dua, Prof. Dari Teknik Lingkungan Udayana dan Teknik Mungkin dari teknik lingkungan semua kita coba nanti. Mulai nanti celah apa yang memang belum ada yang memang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Nah saat itulah masyarakat harus mulai melihat, jangan sampai kita menerima. Kalau bisa positif, misalnya kita terima. Nah itulah tugas kita masyarakat yang ada. Kita tidak juga harus istilahnya tidak. Tapi gimana kita membuat lingkungan itu, khususnya dari teknik lingkungan itu berkuat, dan sehingga dengan bersama-sama masyarakat, untuk mulai menata setelah dilakukan. Itu harapan kami, dan ini kan semua belum nyata. Belum juga. Kami juga belum bisa lihat kenyataannya, yang mana lemahnya, di mana berkaitan dengan itu. Sekian, Pak. Sampun, Pak. Ya, ada tambah lagi, Pak Nada? Saya kira cukup untuk sebentar ya. Karena belum nyata, ini belum dilihat. Ya, nah di sini mungkin saya tunjukkan kepada dua narasumber. Di sini ada pertanyaan, Pak. Bagaimana pendapat Bapak terhadap bangunan krib atau helipad di Hotel Bali? Bali Beach ditinjau dari filosofi Tridatu karena penambahan pantai Bali Beach berhasil dan bagaimana dampaknya? Ya, mohon narasumber untuk menjawab. Ya, terima kasih. Baik, jadi kalau kami melihatnya dari segi ekonomi, dari segi manfaat itu memang bagus. Tapi dari segi lingkungan seperti yang disampaikan Pak Prof tadi juga harus memandang lain sebagainya. Nah itu jelas akan menimbulkan dampak. Nah, dengan itulah yang saya maksudkan tadi, mulai kita sama-sama untuk menanggulangi, melihatnya karena itu sudah terjadi. Karena itu ada di pantai. Kalau lihat dari tata ruang yang disebutkan tadi juga mungkin entah bagaimana kami tidak tahu. Tapi kenyataan sekarang yang terjadi adanya tonjolan demikian. Tapi karena itu dimanfaatkan besar atau bermanfaat besar untuk hal tertentu, maka kami dari Jendelikon kami harapkan. Ya, kami berpandangan itu sudah terjadi, mari kita
menjaga lingkungan di sekitar pantai yang dampak dari dibangunnya suatu kondisi tersebut itu kita bisa menanggulangi dengan cara kita masyarakat kita masing-masing seperti saat ini kita mengatasi pandemi itu sudah terjadi. Sekian Pak. Ya, terima kasih Pak Nado. Mungkin dari Prof. Arana ada bisa nambahkan atau kami lanjutkan. Baik, tentang helipad ya, helipad ya. Ya, Prof. Jadi menurut saya kalau kita lihat Bali Beach Hotel, kita mestinya berterima kasih kepada Bali Beach Hotel loh. Kenapa? Jadi cikal bakal pariwisata Bali itu dimulai dari Hotel Bali Beach. Hotel Bali Beach kalau nggak salah dibangun tahun 63. Itu adalah dana pampasan perang dari Jepang kalau nggak salah ya. Jadi kompensasi kalau nggak salah dengarnya. Kalau saya salah mungkin yang lain bisa meluruskan. Sehingga oleh Presiden dulu dibangunlah dua hotel. Hotel Bali Beach satu, kemudian hotel yang ada di Pelabuhan Ratu. Nah, ternyata baru berkembang dengan adanya Bali Beach 10 lantai. Lantai teratas tempat apa tuh, diesel mungkin ya. Jadi dia 11 lantai, tapi lantai ke-11-nya kecil. Ya 10 lantai. Itu satu-satunya hotel pertama di Bali yang membuat pariwisata kita berkembang. Karena pantainya dulu masih sepi, semuanya di Sanur, cuma ada Bali Beach sendiri, dibuatkanlah pengaman yang kayak helipad itu. Itu sebetulnya untuk mengamankan depannya Bali Beach itu. Kalau itu nggak ada, mungkin Bali Beach-nya hilang kali ya, termakan ablasi. Karena belum banyak orang di situ juga. Jadi kemudian kira-kira karena terlanjur sudah ada anjungan, dimanfaatkan sebagai helipad gitu. Ternyata helipad dibisniskan nggak laku. Pak Nada nggak mau naik helikopter. Pak Letra juga enggak, Sinta apalagi gitu ya. Jadi itu nggak dipakai. Kemudian kalau kita lihat perkembangan pariwisata Bali kan gitu. Jadi Sanur dengan 63-nya mulai berkembang dikit-dikit. Kalau kita lihat Kuta tahun 70 belum ada apa-apa. Mungkin 71, 72 baru dia berkembang dikit-dikit Kuta itu ya. Kemudian kalau kita ngomongin Nusa Dua, itu jalan pertama yang dibuat ke Nusa Dua itu adalah tahun 76. Jadi BTDC itu baru berkembang setelah 76, mungkin tahun 80-an. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ngomongin itu, dia sudah terjadi duluan gitu. Dan sekarang untuk mengamankan Pantai Sanur sudah dibuatlah yang disebut dengan sanurisment, jadi pengisian pasir ulang. Supaya pasir ulangnya tidak rugi, kita isi, kemudian hanyut lagi, kita buat sistem pengamanan yang komprehensif dari utara sampai ke selatan. Cuman di Pantai Matahari Terbit nggak bisa kita buat begitu, karena dia curam dan sangat dalam. Tapi kalau Pantai Sanur di depan Bali Beach itu, di depan itu ada yang namanya Fringing Reef. Dan ada juga barrier reef, karang penghalang. Jadi kita juga berterima kasih pada alam. Kalau karang penghalang di depan hilang, habis itu Pantai Sanurnya juga. Kita harus keluar duit banyak-banyak lagi untuk melindungi pantai itu. Itu tanggapan saya tentang helipad itu. Sayang sekali helipadnya nggak laku gitu. Jadi sampai apa? Dulu pernah katanya apa? Helinya itu kena ombak gitu ya, jadi basah gitu ya, rugilah company-nya. Kira-kira gitu ya. Silakan Pak Moderator, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak Nado dan Pak Dr. Nado dengan Prof. Artana sudah menjawab pertanyaan dari panelis. Ini juga ada pertanyaan, Prof. Mungkin mengarahnya ke lingkungan, Prof. Ya, sama Pak Nade, mohon nanti ditanggapin. Bagaimana cara mengatasi pantai yang sudah terlanjur tercemar? Misalnya seperti Pantai Utara Jakarta, yang airnya sudah hitam dan saya yakin ekosistem pun sudah sangat sedikit. Yeah, mohon tanggapannya. Mungkin yang pertama saya izinkan untuk
Suaranya hilang ya? Ya. Udah, Pak. Ya. Yeah. Halo. Tes. Siapa dulu? Ya, nanti Prof. Parana yang dahulu menjawab. Saya dulu? Ya, boleh Prof. Yeah. Baik, bagaimana caranya menanggulangi pantai yang sudah terlanjur tercemar? Woi. Yeah. Ini sama dengan bagaimana caranya menyembuhkan orang yang sudah terlanjur kena kanker stadium 4 gitu, susah juga ya. Kalau kita ngomong ideal yang sudah tercemar, ya kita stop sekarang sumber-sumber pencemarnya. Gampangnya begitu, tapi kan prakteknya susah amat itu, apalagi yang tercemar di Jakarta. Penduduk Jakarta 15 juta katanya. Wih, susah itu. Jadi dulu dicoba ditanggulangi dengan regulasi, peraturan, segala macam, juga tidak efektif. Sehingga kalau pelan-pelan sih bisa ya, kali pelan-pelan bisa, tapi itu perlu waktu yang sangat panjang. Dan kalau itu kita lakukan, itu recovery dan biayanya terlalu besar, cost-nya terlalu besar. Kecuali ada sesuatu yang perlu kita selamatkan yang nilainya lebih besar daripada cost-nya. Gitu. Saya analogikan sekarang ini, ada satu danau di Semarang namanya Danau Rawapening. Rawapening ya. Itu danau loh. Kemudian ditumbuhi eceng gondok, kemudian dia dangkal sekarang. Dangkal. Janganlah ngomong pencemaran, ini ngomong pendangkalan. Kalau teori sipilnya kan gampang, keruk aja, ambil, pindahin kan gitu ya. Gampang kan? Tapi setelah dihitung-hitung 2 triliun biayanya itu, 2T gitu. Setelah dihitung-hitung lagi, apa sih yang kita selamatkan dengan ini, lalu apakah impas dengan biaya 2 triliun itu gitu ya. Saya dengar-dengar gitu. Jadi lagi-lagi recovery suatu areal, kita nggak bisa terlepas dari masalah ekonomi. Apa namanya benefitnya. Tapi kalau kita concern ke masalah lingkungan ya bisa aja. Tapi kalau kita ngomong Indonesia kan terlalu banyak area luasnya. Apakah kita mau di daerah Jakarta itu yang kita fokuskan? Kecuali memang daerah Jakarta itu kalau itu tidak kita tangani nanti 15 juta penduduk kita Jakarta akan terancam. Itu lain lagi ceritanya gitu. Lain lagi ceritanya. Jadi kalau di atas kertas gampang. Tapi aplikasinya tidak mudah, biaya tinggi, sosialisasi. Gak usah lah pencemaran yang kompleks mau Anda omongkan. Penanganan sampah plastik aja, nggak bisa nggak selesai sampai sekarang. Jadi ya seperti itulah. Mari kita berbenah ke dalam. Kalau kita ngomong gaya Jepang ya. Itu penanganan kenapa Jepang itu kecil pencemaran sampahnya, itu anak-anak itu dididik 3 tahun untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi anak kelas 1 SD sampai kelas 3 SD pelajarannya adalah bagaimana mengantre, bagaimana naruh sendal di rapi sebelum masuk kamar, bagaimana cuci tangan, kemudian bagaimana buang sampah tidak sembarangan. Itu 3 tahun membentuk karakter gitu. Nanti udah gede, langsung dia otomatis, kira-kira gitu ya. Jadi, mengelola satu lingkungan itu juga harus merubah behavior, habit, tingkah laku masyarakatnya. Kalau enggak, susah itu. Kalau pakai aturan-aturan aja, kadang-kadang enggak mempan juga. Itu Pak Nada ahlinya yang gitu-gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Nanti mungkin Pak Mado bisa menambahkan, Prof. Ya. Baik, Pak Moderator. Tadi dari saya dari ini kira-kira. Ya, kalau yang sudah seperti yang disampaikan Pak Prof itu, mungkin harus kita hentikan dulu penyebab pencemaran itu, hentikanlah. Karena biar tidak ada penambahan sumber pencemaran yang lagi terjadi. Dengan cara, ya memang harus pemerintah, filosofi itu harus tetap terus disosialisasi untuk mengurangi. Sehingga tidak bertambahnya debit pencemaran. Tapi saya kira ahli-ahli semua kalau tidak ada sumber penyebab pencemaran baru, itu bisa, apalagi alamnya, sudah bisa, sebenarnya alam kan sudah bisa mengatasi kondisi lingkungan yang disebab.
karena ini faktor manusia yang menyebabkan. Jadi manusianya sendiri kita stop dulu melakukan kegiatan yang menimbulkan bencana. Karena kita akan segera untuk mengatasi sampai harapan tadi, jangan sampai nanti masyarakat Jakarta yang begitu jumlah penduduknya tinggi menggunakan berapa tempat, berapa sumber pencemar kita stop. Selanjutnya kita lakukan pembinaan yang jelas itu dengan undang dan sosialisasikan filosofi yang betul-betul nurani yang melakukan kegiatan yang menyumbang sehingga kita hanya khusus dana itu dipusatkan untuk mengatasi yang tidak ada penambahan pencemaran. Jadi volume pencemaran sudah terukur, jadi saya kira hal-hal ini sudah bisa untuk mengatasinya, tidak ada sumbangan lagi. Nah itu yang dipusatkan. Ya, terima kasih. Terima kasih penjelasannya dari Pan. Terima kasih penjelasannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih penjelasannya Pak Dr. Marinado. Ya, untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari Pak Dani Hamdani, Dit Bintek Jatan. Sebagai informasi, Kementerian PUPR sudah menyediakan SNI untuk pemanfaatan material lokal, batu kapur atau karang kristalin di daerah pesisir pantai di bidang infrastruktur jalan. Saat ini sudah ada SNI 8158 tahun 2015 tentang spesifikasi lapisan pondasi agregat dan campuran beraspal panas menggunakan batu karang kristalin. Apakah saat ini di Bali sudah ada yang memanfaatkan SNI ini? Terima kasih. Mungkin tepatnya nanti saya minta untuk Pak Dr. Marinado untuk menjawab. Nanti kalau ada tambahan, Prof. Pertano bersedia untuk menjawab. Yeah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator, karena pertanyaan itu adalah teknis sekali, kait dengan ada dan tidak ada. Ini memang saya sendiri dan kami sendiri belum melihat lebih jauh tentang ini. Kita minta maaf, kita tidak bisa memastikan bahwa di Bali sudah ada. Nah, itu belum berani kami menjawab ada, dan belum berani juga kami menjawab tidak ada, karena kami belum melihat. Dengan masukan tadi, kami coba nanti mulai besok untuk melihat dan melakukan observasi lebih jauh apakah sudah ada melakukan model itu. Kalau memang model itu bisa menanggulangi dampak terhadap pesisir infrastrukturnya, dan itu memang belum baik untuk infrastruktur pengembangan infrastruktur yang ada di Bali, mungkin itu menjadi bahan pertimbangan. Nah, yang demikian yang bisa tidak bisa kami jawab, ada dan tidak ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas jelasnya Pak Dr. Marinado. Mungkin Prof. Pardana ada tambahan untuk ya, baik. Pertanyaannya ya? Ya. Kalau penggunaan material ini yang lokal batu kapur kemudian jadikan hot mix ya, kalau nggak salah gitu ya. Sepanjang yang saya tahu, itu belum ada. Tapi yang ada adalah kemarin Menko Maritim itu sudah mencoba hot mix, campuran hot mix dengan plastik. Jadi campuran plastiknya kalau nggak salah 7,5%. Katanya boleh ditingkatkan sampai 15%, tapi waktu dicoba itu 7,5%. Itu dicoba dulu hot mix-nya di kampus Sudirman. Sudirman. Kampus Bukit Jimbaran. Itu oleh inisiasi dari Kemenkum Kemaritiman kalau nggak salah dulu ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian dilingkan dengan Menteri PUPR kalau nggak salah. Jadi intinya itu adalah salah satu solusi penanganan sampah plastik sehingga bisa dijadikan jalan hot mix. Itu patennya dari orang India. Kalau di India sudah dilakukan. Apa keuntungan hot mix dengan diisi material plastik? Ternyata setelah dianalisis, satu, dia lebih ekonomis, kedua, umur hot mix-nya lebih panjang.
karena hot mic-nya lebih kedap. Jadi dia lengket antar material itu lebih bagus dengan konsentrasi 7,5% plastik itu. Kalau lebih dari itu katanya juga tidak bagus. Katanya, jadi saya bukan orang sipil. Jadi aplikasi tentang jalan hot mic pakai material sudah diaplikasikan lewat plastik itu. Ingin kalau itu memang bagus, maunya sih diterapkan di seluruh Indonesia untuk menangani sampah plastik itu. Sehingga besok sampah plastik itu akan dipungutin orang, kemudian dikumpulin untuk dijadikan bahan jalan raya. Jadi dia bernilai ekonomis. Cuman kemarin dihitung-hitung per kilonya masih agak rendah juga gitu, sehingga orang belum mau juga mengumpulkan itu. Tapi kalau itu menjadi policy, menjadi kebijakan, menjadi keharusan dalam membuat hot mic, kalau Anda buat jalan hot mic harus 7,5% plastik loh. Kalau begitu, itu beda lagi ceritanya ya. Jadi itu sepanjang yang saya tahu terkait dengan penggunaan material lokal. Terima kasih. Terima kasih Prof atas penjelasan Prof. Di sini tempat penjelasan luar biasa Prof. Di sini ada pertanyaan Prof yang cukup bagus terkait dengan dari Nengah Mulyarto Umar. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada Prof Artano. Saya bacakan Prof pertanyaannya. Realistis enggak city tour Sungai di Denpasar? Karena kenyataannya penataan Dukat Badung airnya berbau dan penuh dengan saluran pembuangan air limbah. Oke, terima kasih, Prof. Jadi realistis apa enggak gitu ya? Jadi tergantung ini. Kalau ekonomis enggak tahu saya. Karena perlu kita analisis ekonomisnya. Pak Mulyarto yang wartawan ini ya, bukan? Jadi gini, kalau kita mengembangkan city tour, dengan adanya city tour, kita bawa orangnya ke sana, kalau dia masih berbau kan komplain kan tamunya. Dari alasan komplain itu, nanti kita kasih tahu masyarakatnya, jangan dong buang limbah ke sini, itu loh tamunya itu ini apa komplain dia, sehingga kita nggak jadi dapat duit gitu. Kalau nggak jadi dapat duit, desa adat nggak dapat duit gitu. Anda juga yang di pinggir di pinggir sungai nggak dapat duit kalau kalau gitu caranya. Jadi konsep city tour itu punya multiplier effect sehingga sungai makin lama makin bagus. Sama juga seperti rumahnya Pak Madeletre, dulu jarang-jarang buat upacara adat. Dengan melakukan upacara adat, akhirnya dapurnya diperbaiki, tamannya diperbaiki, sanggahnya dirapiin, kan gitu. Jadi maksud saya dengan konsep city tour itu ada multiplier effect ke depannya gitu. Jadi tidak, kalau kita berpikir jangka pendek mungkin tidak realistis, tapi kalau long term consideration, jadi pertimbangan panjang, itu luar biasa. Karena di mana-mana orang membuat city tour. Kalau Anda ada city tour-nya Tokyo mungkin juga. Kalau Anda ke Port Australia ada, di hampir semua kota punya city tour-nya. Kenapa kita enggak gitu? Padahal kita punya objek-objek city yang bagus gitu. Kalau objeknya enggak dikunjungi kan tidak ada biaya juga untuk merapikan, tidak ada niat untuk membersihkan segala macam. Jadi kalau kita berpikir panjang, sekali lagi city tour itu sangat visible. Sangat bagus gitu untuk ke depannya. Karena efeknya yang luar biasa itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof atas penjelasan sangat luar biasa Prof. Nah, mungkin dari Bapak Termadinado bisa menambahkan lagi sedikit karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 12, Pak. Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Nanti terima kasih kepada Bapak Narasumber, Profesor Insinyur Wayan Artana MS PhD, yang kedua Bapak Dr. Insinyur Madinada MSI atas pemaparan materi dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh panelis. Mungkin tidak semua pertanyaan yang ada di Zoom dan di YouTube dapat kita jawab karena keterbatasan waktu juga. Nanti mungkin dengan waktu kita akan bertemu lagi. Untuk selanjutnya acara ini saya serang ke MC. Ya. Terima kasih. Terima kasih.
kasih. Suara saya terdengar ya. Demikian tadi telah kita lewati pemaparan materi tentang pengembangan infrastruktur pesisir era baru dari kedua pembicara kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Iwan Artana MS dan Dr. Insinyur Imade Nade MSI. Sebagai penutup, kami mohon kembali kepada Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar untuk menutup acara webinar ini. Kami persilakan kepada Bapak Imade Letra. Baik, terima kasih. Sudah. Baik, terima kasih. Jadi saya sangat bangga sekali, khususnya di Fakultas Teknik yang telah dilaksanakan webinar yang sangat luar biasa, apalagi narasumbernya seperti yang saya sampaikan tadi sangat baik sekali. Perlu saya sampaikan, saya informasikan kepada Bapak Ibu semua, kita juga punya program kira-kira lagi 2 minggu lagi. Kita di Fakultas Teknik khususnya di sipil juga akan melakukan webinar terkait dengan hidrologi. Jadi Bapak Ibu yang apa yang berkecimpung di bidang hidrologi termasuk pengairan dan pesisir juga termasuk, nanti kita akan undang untuk webinar yang kedua ini. Tepatnya akan dilakukan, sudah dibuatkan jadwal sekitar tanggal 28 Juli yang akan datang. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terutamanya kepada Bapak narasumber yang sangat saya banggakan, suhu saya, Bapak Prof. Wayan Artana. Sekali lagi terima kasih. Kami tetap mohon dukungan, doanya, dorongannya agar ke depan kami di Fakultas Teknik khususnya Teknik Lingkungan bisa berkembang dengan baik. Apalagi mungkin terima kasih kembali. Apalagi Bapak sudah tahu semua yang saya ajak berkumpul di sini adalah mandatnya Pak semua saya ajak Prof. Jadi oleh karena itu sangatlah kami bangga sekali Bapak bisa hadir dalam acara yang sangat kami rindukan ini sebenarnya. Kemudian juga kepada Pak Nade yang sudah memberikan teori baru tentang Tridatu. Jadi untuk lebih jelasnya mungkin Pak narasumber kami yang akan bisa mudah-mudahan di lain kesempatan atau waktu untuk bisa mendiskusikan tentang Tridatu ini. Baik, terakhir saya atas nama pribadi, atas nama lembaga Unmas dan Pasar, khususnya di Fakultas Teknik Unmas dan Pasar, sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami, baik dalam pelaksanaan, terutama waktu, karena sudah jadwalnya, sehingga sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangannya. Nah, baik, karena saya sudah dapat info, sudah dapat sign dari panitia, maka atas doa restu dari Bapak Ibu semua, kemudian atas juga arahan dari pimpinan kami, maka pada hari ini tanggal 10 Juli 2020 pada jam 12 siang, 2 jam kita sudah berlalu, webinar Fakultas Teknik Unmas Denpasar pada yang pertama ini saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om Santi, Santi. Oke, terima kasih Pak Madya Letra. Dengan demikian berakhir pula acara webinar kami, acara webinar Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mahasaraswati Denpasar ini. Kemudian nantikan webinar kami selanjutnya yang akan diselenggarakan beberapa minggu ke depan. Pastikan Anda menyimak dengan materi-materi yang lebih menarik lagi.
saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara webinar yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat, terutama dengan Pak Prof. Kartana. Beliau adalah dulu dosen saya dan salah satu ahli dalam bidang pengelolaan pesisir. Terima kasih, Pak. Kemudian Pak Madenade dan juga pada Pak Dekan kami, terima kasih atas sambutan dan penutupnya. Kemudian terima kasih buat para pemirsa webinar. Terima kasih buat semua yang sudah memberi dukungan dan motivasi kepada kami semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang dilakukan selama acara berlangsung. Dan pada akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang.